Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Banglo Arbino. Tengok kat sini. Tapi yang specialnya dekat sini, kita dah buat 2 biji tau. 2 biji. Okay, satu lagi dekat sini. Nampak tak? Sini satu, sini satu. Dua-dua Banglo Arbino. Okay, jom kita tengok Banglo ni. Okay, jom. Let's go. Okay, jadi ini adalah Banglo Arbino. Okay, anda boleh tengok dekat sini. Kita dah hampir siap. Jadi kita nak review sedikit. Okay. Untuk banglo ni. Dan ini juga banglo Arbino yang dah buat. Dah serah kunci dah pun. Ini adalah banglo yang masih lagi dalam proses nak serah kunci. Tapi setakat ni dah tak lama dah nak serah. Okey, jadi kita review dulu. By keliling dulu. Anda boleh tengok dekat sini. Ini adalah design-design yang kata finishing yang Arbino buat. Okey. Boleh tengok ini tiang dia. Client request ada beranda dengan full tie. Okey. Dan ini dia punya finishing. Dia punya. Inilah. Ini tingkat dia. Okay, anda boleh tengok dekat sini. Okay, ini adalah yang the best lah. Tingkat kita boleh bagi. Okay, ataupun kita kata benda dia lebih sikit. Okay, dan nampak design lagi eksklusif lah. Anda boleh nampak dekat sini. Dan ini pintu dia. Pintu ni memang kita custom. Okay, dia macam gini. Okay, dia separuh. Okay, dan tingkat pun sama. Setiap tingkat kita akan letak benda ataupun lebihan dekat sini. Menyebabkan design dia lagi eksklusif. Dan di situ kita buat macam ada koritan kayu lah. Finishing dekat situ. Okay. Jadi ini adalah Banglo Arbino. Okay. Di mana kalau ketinggian rumah tu lebih kurang dalam 2 kaki. Ketinggian dia. Okay. Jadi jom kita review dulu. Secara mudah. Okay. Daripada ini dia ni di hadapan. Dan kita go through by. Okay. Ini daripada tepi. Ambil tengok dekat sini daripada tepi. Okay. Ini anda boleh nampak posisi tepi, posisi hadapan. Okey, dan ini bahagian tepi. Anda nampak macam mana. Okey. Dan tingkap dia ni memang nampak special eh. Okey, sebab apa? Pertama sekali kita ada bendul ni lah. Yang keduanya, warna dia ni. Warna dia yang terang dan tingkap frame ni warna silver yang menampakkan dia lagi bercahaya. Okey. Ini contoh kita buat satu tangga. Okey, untuk ketinggian 2 kaki rumah ni. Dan ini pintu dapur lah. Kita masuk air dalam. Okay. Dan ini kita punya kata manhole lah untuk tangki najis semua. Dekat sini, dekat sini. Keliling rumah. Okay. Dan ini daripada belakang dapur, daripada sisi tepi bilik. Boleh nampak dekat sini. Okay. Kita keliling je dulu. Lepas tu kita akan kata masuk kat dalam. Review kat dalam. Okay. Ni contoh daripada tepi belakang. Tapi yang best sekali adalah finishing ni lah. Anda boleh nampak. Memang nampak eksklusif lah. Okay, banglo ni. Dia mini banglo tau. Kalau ikutkan asalnya, customer ni buat custom orang kata banglo bajet lah. Tapi kita dah orang kata apa? Kita dah upgrade sikit-sikit. Dah jadi memang nampak eksklusif. Betul lah. Okay. Anda boleh tengok dekat ni daripada sudut tepi. Macam tu. Okay, jom. Let's go. Kita masuk dalam. Okay. Klien sediakan park dekat luar. Anda nak apa-apa just bagi tahu saja. Kita akan buat mengikut keinginan anda. Ni tiang ni dia punya ada design sikit. Okay, jom. Okay, ini adalah living room. Okay. Anda tengok macam mana. Ini adalah silik kapur satu lapis lah. Ni warna dia. Warna hijau, hijau min. Sangat cantik lah warna hijau min. Sangat-sangat cantik finishing dia. Okay. Di rumah ni, dia ini ruang tamu. Okay. Lepas tu, ini adalah ni kawasan dining. Kawasan makan dan juga kawasan dapur. Sekarang ni kita dalam proses lagi lah. Ini adalah bilik. Okay, ini adalah bilik master. Anda boleh tengok cantiknya bilik master. Dengan ada pelaknya warna hijau tekos. Nampak tak? Kipas, lampu. Okay, kita pergi kat toilet macam mana. Ini dia cantik tak? Finishing tie ni. Okay. Okay. Kita dalam room. Okay. Ini pintu bilik. Bilik 2, bilik 3. Ini toilet.
Okay, sudah azan, jadi saya rakam video dulu. Untuk rumah ni memang dia buat khas pipe untuk letak mesin basuh punya pipe. Okey. Dah boleh nampak sini pipe untuk mesin basuh yang pipe. Tu lubang dia. Okey. Ini adalah ruang tamu. Rumah ni, okey. Ini kita dalam proses bina lagi. Dan insya-Allah tak lama dah nak siap. Okey. Okey, doa. Dan sini juga, sana juga bukan rumah Alvino. Kita dah serah kunci. Sini belum hampir serah kunci. Sini kita nak serah kunci. Kita dah serah kunci yang ni. Kita pergi sekejap secara ringkas. Bangalo Alvino ni buat lebih sebelah-sebelah saja. Kita dah serah kunci. Dan ni on the way nak serah kunci. Okay. Dua-dua bin, Avino Properties yang bina banglo ni. Okay. Okay. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.